party, come move around. Like fresh brush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Yo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan unboxing dan review sebuah figur yang sebenarnya udah dari 2019 sih. Cuma karena ini salah satu wishlist gua dan gua baru bisa dapetin, akhirnya gua putusin untuk membuat video ini. Oke, seberapa menariknya figur ini bagi yang udah tahu? Oh, udah ada spoilernya nih. Kita buka aja figur SHF Shinkucho Seiho Masked Rider DN. Oke, seperti yang gue bilang, ini adalah sebuah figur yang tahun rilisnya di 2019. Ini figur limited Tamashii Nation. Gue dapetin tanpa box coklat. Entah aslinya dapat box coklat atau enggak, tapi yang jelas ya dapat special packaging dilapis seperti ini. Enggak seperti Shinkucho Seiho yang cuma gini aja, tapi dia ada lapisan lagi kayak gini. Ini sebenarnya enggak terlalu banyak di pasaran juga. Harganya juga masih agak stabil lah, tapi awal-awal sih kayaknya di 1,9 something ya, tapi sekarang udah agak turun. Entah kenapa agak menurun, mungkin udah karena pasarannya nggak banyak yang minati. Dan I don't know, yang jelas gue bisa dapetin ini dengan harga yang menurut gue sih lumayan ya. Untuk figur yang gue dapetin ini baru, nggak second, harganya cukup lumayan. Nggak perlu gue sebutin kali ya, karena istri gue nonton mungkin. Oke, kita buka sekarang. Ini yang seperti tadi gue udah putar-putar. Ini ada logo Tamashii Nation dengan tulisan-tulisan dan logo dan gambar DN lagi lari. Oke. Berikutnya adalah standar Shinkucho Seiho SHF ya, Kamen Rider ya, seperti ini. Di belakang juga ada gambar seperti biasa, gambar apa nih, proto preview-nya lah ya. Ini adalah versi pertama Shinkucho Seiho-nya DN ya, jadi memang belum ada versi. Kalau kayak Decade kan udah dua kali ada versi Shinkucho Seiho-nya, dengan versi Neo Decade Driver, dengan Decade Driver-nya yang warna pink. Kalau ini juga sebenarnya udah yang versi baru, di mana pernah tampil di serinya Zio ya. Kelihatan pistolnya ini, kita dapat dua, yang satu warnanya biru, ini yang udah yang paling update. Sebenarnya si DN ini punya form lain, yaitu complete form sama kayak Decade, tapi kayaknya belum ada berita akan rilis juga. Entah, mungkin nggak terlalu banyak peminatnya atau takut nggak laku dia si Bandai, tapi we'll see. Kadang nggak disangka-sangka, kadang muncul ya. Gue buka segelnya, fix ini menjadi barang BIB. Selamat, Anda sudah menurunkan harga barang. Seperti biasa, kita dibuka dengan apa namanya, manual book yang biasanya nggak orang baca ya, sering ini. Apa nih, Tamashii Nation katanya ya buat di pasar Jepang lah, biasanya buat scan, ada scan barcode, tapi nggak gue liatin ya, entah berguna atau nggak buat gue, tapi ya sudahlah. Oke, ini adalah figurnya. Kita buka second layer, biasa aksesorisnya pasti di second layer. Wow, kartunya banyak juga dan udah habis. Kita diberikan dua pistol, aksesoris tangan 4 pasang, dan macam-macam kartu. Kita lihat aksesorisnya dulu kali ya. Oke, aksesorisnya ini konsepnya masih kayak dulu kayaknya, di keluarin-keluarin gitu ya. Cuma biasanya sih gua nggak pernah keluarin kartunya. Kenapa? Karena sayang, tapi ini kok ada yang kosong satu ya? Lah, ada yang bolong. Kok barang new bisa kayak gini ya? Waduh, ini mungkin kedorong nggak? Oh iya, kedorong nih, ada. Siapa nih yang kedorong? Jadi ini sistemnya didorong gitu ya, dipotekin atau apa istilahnya ya. Ini ada kartu satu yang
mungkin kedorong karena packaging ini logonya kayaknya Knight deh. Iya, logonya Knight. Tapi gue gak mau, oh mungkin karena ada satu kartu yang dibuka mungkin bisa kita pakai buat foto-foto, tapi gue sih biasanya gak pakai-pakein. Tapi we'll see lah, karena kalau lu foto-foto dengan ridernya ini kan berarti harusnya punya figure juga kan. Apa yang di sini gue punya? Koleksi gue dikit banget, aduh malu sebenarnya bikin review ini. Oke, gue cuma punya Iksa. Udah, ini kan rider kedua ya. Kalau fokusnya kalau Dian, gue cuma punya Iksa. Culun banget. Ibuki udah dijual, Axel dijual 2 kali. Tapi pengen beli lagi. Bis ada rencana beli lagi, sisanya belum dibuat. Shinko Choseho, mungkin Zeronos menyusul. Iya, udah itu juga sih alasannya, cie ngeles. Oke, pistol yang pertama adalah pistol yang zaman dulu, pistol standarnya Dian ya. Masih dengan detailnya menurut gue cukup oke nih. Coba gimmicknya bisa gak di iniin ya. Nah baru nih, kalau gini baru fungsinya. Manual baru kita buka. Oke, kita lihat. Di sini sih bisa didorong gitu ya kayaknya nih. Coba kita cobain pelan-pelan ya. Ini asli gue baru buka juga, jadi mohon maaf kalau persiapannya kelihatan kayak agak kurang. Oke, gue merasakan ada dorongan. Oh iya, ini bisa didorong. Yeay, mungkin bisa dimasukin kartu nanti biar seolah-olah seperti pada serinya. Oke, nice one. Bisa dimasukin lagi, nice one. Oke. Berikutnya pistol yang kedua yang versi update. Ini kelihatan birunya lebih banyak ya kalau yang baru itu. Detailnya cukup oke. Apakah ini bisa digeser seperti yang tadi? Sepertinya bisa, cuma masih keras dan agak hati-hati kalau ya, ini bisa dibuka juga kayak seperti yang tadi ya. Cukup oke loh detailnya ini. Sering gak mau fokus, belum ganti kamera. Oke, ada logo Dian-nya. Oke, sip, fix sisanya cuma tangan-tangannya aja, nggak ada yang spesial. Sekarang kita ke figurnya. Oke. Ini sebenarnya wishlist santai ya, nggak mau buru-buru amat beli kayak gini. Tapi kadang kalau kayak gitu kebiasaan malah ujungnya jadi langka dan susah mendapatkan ini. Dari box yang naro gini banget ya, asal banget pengen cepet masuk. Dah lu pergi sana gitu. Nggak enak banget liatnya. Doka ke atas lagi. Kita buka plastiknya ya. Buka plastiknya. Aduh, enak tuh buka plastik. Apa figur baru tuh. Oke, overall menurut gue ini masih mirip-mirip yang versi pertama SHF dulu ya, yang tahun berapa rilis? 2009 udah main lama. Nah, akhirnya dibuat setelah 10 tahun lebih. Oke, overall sih gagah ini. Kalau foto-foto bareng dikit ajib sih. Cuma gue gak punya figur monster buat foto-foto lawan monster gitu. Mungkin nanti kita beli shocker aja kali ya, figur shocker. Oke. Ini sekilas gue lihat figurnya porsinya ya, karena Shinko Choseho ya udah better lah dilihat gimana juga, enak berdiri biasa aja. Untuk artikulasi gue penasaran di bahu sebenarnya. Oh, oke, ini seperti dikit ya. Dikit apa yang terakhir gua review itu dikit complete form. Ini bahunya kayak gini, jadi memudahkan kita untuk pose misalnya tangannya mau dikeatasin bisa maksimal sampai seperti ini. Ini oke banget.
sebelahnya juga bisa kita fungsikan seperti itu. Jadi tangannya bisa keluar cukup begini lah ya. Oke, kepala standar lah, 360 ini masih bisa muter. Cuma ini seperti diket komplit mungkin ya, karena dadanya ini dulu bilang istilahnya kayak ini ya, mesin PS2. Ini gue yakin dia nggak akan bisa, tangannya tuh susah lah buat ketemu, tapi ini bisa, masih bisa ketemu lah. Yang parah tuh yang kalau lihat review gue sebelumnya tentang diket komplit itu, tangannya tuh nggak bisa ketemu, kayak pose tepuk tangan tuh nggak bisa. Kalau ini masih bisa lah, mungkin karena nggak terlalu selebar diket komplit ya, ini masih oke lah. Untuk kaki ini nggak banyak, nggak nyegangnya nggak banyak ya, cuma segini aja. Kenapa nih, padahal kelihatannya masih lega harusnya di sebelah sini nih, tapi ini cuma mentok sampai segini aja. Tapi nggak ada pose ekstrim juga lah diket. Ini ada tempat yang naruh kartu, nggak bisa dibuka nggak? Tutorial mana? Manual. Akhirnya gua membaca manual. Manual bisa dibuka nggak? Nggak ada lagi. Oh ya, anggap aja bisa lah ya. Kayaknya ada slot gitu. Nanti gua lihat lagi lebih jauh lagi ya. Ini nggak penting sih. Lucu-lucuan aja kalau misalnya ternyata bisa. Anggap aja nggak bisa, daripada besok. Oke, di sini kita ada logonya di N. Ini sebenarnya agak absurd sih dulu. Gue lihat kenapa bikin belt tapi nggak ada gunanya gitu. Kalau diket kan ada gunanya ya buat masukin kartu segala macam. Tapi kalau dia kan karena di pistol gitu ya. Terus ini beltnya buat apa? Pemanis doang. Oke, untuk dengkul. Double join. Nggak mau fokus ya, maaf ya. Kunci. Nah. Double join. Untuk ankle ini, wah ini lumayan luas nih. Bisa swivel juga dari kanan. Cukup oke. Oke lah, kalau begitu. Nanti coba kita pose ini megang pistolnya yang baru lah ya. Sebentar, gua pilih tangan. Oke, inilah Kamen Rider DN Shin Kocho Seiho. Gimana menurut kalian? Nah, ini udah proporsinya udah oke atau belum? Kalau menurut gua sih ini udah cukup lah ya. Belum ada info apakah akan dibuat formnya yang lain. Untungnya sampai saat ini terakhir apa ya, dia muncul tuh di Kamen Rider Zio. Oh ya ampun, lupa banget, lama gua. Kamen Rider Zio itu dia sempat muncul. Untung kayak Tsukasa gitu yang mainnya ya, masih mau kembali untuk meranin karakter-karakter yang jadi cukup menghibur lah. Dan ada alasan Bandai buat bikin figurnya lagi. Setuju? Setuju. Oke, gak banyak yang mau bisa gua bahas dari figur ini. Kayaknya cukup sudah. Overall kalau gue bisa bilang, kalau kalian penggemar seri diket sih ini worth buat di koleksi. Tapi ini typical rider yang memang biasanya dipajang lebih keren kalau dekat rider utama. Kecuali kalau kalian fokusnya ke rider secondary ya. Kayak teman gue ada yang namanya Bobby itu. Dia kayaknya fokusnya ke second rider deh. Ini semua koleksinya second rider gitu. Cukup unik juga. Tapi kalau kayak gue, lebih suka majangnya dengan rider utamanya, yaitu mungkin Diket. Nanti kita foto bareng deh dengan Kamen Rider Diket. Dan gue akan selainnya akan banyak foto-foto mungkin. Mudah-mudahan kalian suka dengan foto-fotonya. Silahkan main ke IG gue juga. Sama juga Fandi. Penulisannya Funde orang bacanya. Tapi info aja, info gak penting. Gak penting juga. Gue logonya itu Funde, tapi sebenarnya dulu waktu SMP gue bikin nama itu tuh sebenarnya pengen sok-sok kerennya, alay-alay gimana sih, penulisan sok disusahin tapi pengen dibacanya sama Fandi juga.
gitu ceritanya. Oke, okay. Thank you for watching. Jadi ngelari dari mana-mana. Thank you for watching. Balik lagi ke video gue selanjutnya nanti ya. Yang belum subscribe, please support this channel. Tolong di subscribe. Thank you for watching and bye-bye.